bisa menyebabkan orang jatuh dalam stroke, buntu pembuluh darah di otak, serangan jantung. Ya, jadi darah kental harus cepat turun. Darah kental penyebabnya apa? Bisa dari makanan, lemak, asam urat, gula, lalu tensi, stres, asap rokok. Pak Herman tidak ada yang lain. Kira-kira ini lemak karena makan segala otak sapi, karena makan segala babi. Sekarang saya larang makan. Makan yang banyak lemak adalah pertama santan, kedua gorengan, segala macam yang crispy, kriuk-kriuk gitu, kerupuk, peyek, tidak boleh banyak. Ya, berhenti semua jeroan. Usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, brutu, lidah, ginjal, rempelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Berhenti semua. Daging juga. Sapi, babi, kambing, bebek, tidak ada lagi. Segala macam santan-santan, kuning telur, jangan makan. Seafood, udang, kepiting, cumi, kerang, tiram, berhenti semua. Susu berhenti, termasuk anak buahnya susu. Keju, yogurt, dan es krim. Tiap hari makan sayur. Tiap 3 kali makan, sayurnya paling sedikit 1/3 porsi. 3 kali makan snack, potong buah papaya, pir, apel. Ya, lalu tiap kali makan, menunya ikan. Ya, ikan salmon, ikan gurami, ikan apa aja. Kalau digoreng, crispy-nya dibuang. Kriuk-kriuknya dibuang. Kasihkan anak-anak muda itu loh ya. Kalau tiap ayam kali, boleh tidak, Prof? Ayam lagi. Ayam kalau terpaksa, kalau restoran tidak ada menu ikan, baru cari ayam. Ayam pun cuma boleh dada. Oh, dada. Yeah. No sayap, no paha, no kulit.